Hello guys, welcome back to my channel with me Mencan here. Di videoku kali ini, maaf kalau aku kucel banget karena aku belum mandi. Jadi di videoku kali ini aku itu mau ngecat lagi rambutku. Kemarin kalau kalian yang belum nonton, ada video terbaru aku itu yang pacarku bantuin aku ngecat rambut. Nah, cara-caranya kalian bisa nonton di situ dulu, ini videonya. Habis itu baru kalian lanjut ke video kali ini. Jadi di video kali ini aku mau membuktikan apakah bisa rambutku menggunakan produk yang Miss Ensign itu bisa warna pink kayak gini, yang Lisa. Tapi sebelumnya aku beli dulu primernya. Ini primernya yang rose ini. Jadi aku bakal pakai ini dulu, habis itu baru kita lanjut ke yang Lisa ini, yang warna pink. Bisa gak sih rambut aku berubah warnanya? Karena kalau dilihat dari sini tuh ada kayak, ya kalau warna terang itu bisa lah rada pink dikit gitu. Semoga bisa ya. Aku pengen punya rambut pink. Ya udah, ini sekarang aku mau keramas dulu. Habis keramas aku mau keringin dulu. Habis itu nanti aku tunjukin deh cara sebentar aja aku cara pakai ini. Ya. Sip, nonton sampai habis ya. Nah, aku udah selesai keramas dan juga keringin. Ini rambutku sebenarnya memang udah kering sih karena sering dicat berulang kali. Walau kadang tuh di produk-produk kayak gini, walau sama yang kayak Beauty Labo gitu ada bilang kayak nggak mengeringkan rambut, tapi tetap guys, kalau dipakai-pakai itu kan bahan kimia, tetap ada kandungan kimianya. Pasti bisa buat rambut tuh kering. Cuman ya aku tetap kepala batu aja, tetap mau aja ngecat rambut. Terus ini tuh warna rambutnya itu masih oke sih, masih ada ya sedikit kayak orange red gitu. Ini udah kemarin dicatnya itu pas November akhir. Aku membaca instructionnya dulu sih, takutnya kan kalau yang primer gitu ada yang beda gitu kan. Di sini itu kayaknya salah deh, si Sandi kemarin tuh kan gosok-gosok rambutku kan. Di sini tuh bilang take care not to work or rub too hard in order to avoid damaging hair and scalp. Tuh kan Sen, rambutku kan jadi kering, makin kering. Kamu gini-gini gitu-gitu sebenarnya nggak perlu. Jadi itu tuh kayak sampo aja gitu loh, kayak pakai shampo aja. Terus bedanya yang primer ini, dia tuh di sini tulisnya tuh maksimal 30 menit. Walaupun aku nggak tahu sih ini tulisan Koreanya belakangnya apa, tapi aku tahu ini 20 menit kayak warnanya jadi gini, 30 menit jadi kayak gini. Aku mau ambil yang 30 menit karena aku kan mau pakai yang warna pink, jadi mau bikin rambutku tuh lebih terang lagi. Dan di sini juga ada ditulis kalau untuk thick hair and virgin hair, virgin hair yang belum pernah dicat itu mungkin bisa ditambahin 5-10 menit dan nggak boleh terlalu lama. Kayaknya kemarin aku terlalu lama deh, sejam gitu kan aku diamin, nggak boleh juga terlalu lama. Oke, mari kita kali ini mengikuti sesuai dengan peraturannya. Oke, let's go guys. Oke, aku udah masukin 2 ramuannya ke sini. Jadi total ada 3 ramuan seperti sama kayak video sebelumnya. Jangan lupa nonton ya guys. Udah aku kocok juga. Ini aku mau kayak shampoo aja biasa, cuman aku bagi 2 rambut. Soalnya rambut aku tebel gitu, jadi aku harus bagi 2 aja deh. Aku gak mau yang kayak jepit-jepit gitu. Pokoknya aku kayak mau shampoo aja deh. Kita pakai sarung tangan dulu dan pakai baju yang warna gelap guys. Jadinya itu kalau misalnya kena baju ke kali, baju kalian gak bakal berubah warnanya. Dan ini aku pakai kacamata soalnya mataku buta rabun. Aku males pakai soft lens. Jadi aku pakai kacamata aja. Cuman kacamata ini besi kok, jadi aman. Sama ya, dia kayak gini, foam gitu. Oke, langsung aja. Dari atas aja deh. Males pokoknya ngas. Udahlah. Kayak mau pakai shampoo aja lah. Oke, aku udah kelar. Cepet sih kalau yang kayak gini, kalau yang kayak kemarin kan setengah-setengah gitu, jadi lama banget. Ini langsung pakai cepet gitu. Terus aku udah ngerasa sih kayak kulit kepalanya cekit-cekit-cekit, udah kayak mulai sakit-sakit dikit gitu. Nah, aku mau set timer di sini di handphone 30 menit, habis itu nanti aku nih ya kabarin lagi. Start. A few inches later.
sekarang aku udah keramas lagi, udah dibersihin cuman pakai air sih, nggak pakai shampoo, dan ini kering banget sih karena kan aku nggak pakein ini kan masker hair masknya. Jadi nanti terakhir setelah aku cat yang warna pink baru aku pakai hair masknya aja, jadi didoublein dua gitu. Nah ini tuh udah selesai yang pertama, yang primernya jauh lebih terang ya. Dan ini masuk sih sampai yang ke sini nih, paling di sini doang dikit, nggak masuk, cuman yang dalam-dalamnya ini lihat nih kuning banget ya. Ya primer. Jadi kayaknya memang harus pakai primer dulu nggak sih kalau buat yang warna-warna kayak gitu. Ini masuk sih sampai dalam. Ya adalah dikit-dikit hitam, maklum. Kalau masih ada dikit-dikit hitam sih maklum lah. Karena kan cat sendiri juga kan, ya udahlah. Kalau mau bagus banget ya ke salon. Mari kita lanjut ke yang warna pink ini, oke? Okay? Ini sebenarnya kan isinya sama aja. Coba aku mau lihat instructionnya. Di sini ada yang beda nggak sih? Sumpah, ini tanganku kaku pas kupas. Kelihatan nggak? Ini gara-gara tadi aku cucinya nggak pakai sarung tangan kan? Ya Allah, ternyata sekeras itu, coy. Bahan kimianya. Pantes rambut aku kering banget. Udah nggak pernah mau. Ini sama sih, disuruh 20-30 menit juga. Terus udah sih, ya udah kita ke 30 menit aja lah ya. Aku juga udah capek. Sumpah capek banget tahu kalau ini ngecat rambut sendiri. Timer another 30 minutes. Ini foamnya kayak ngeping-ngeping gitu, lucu ya. Cuman pedes. Kulit kepala tuh kayak pedes banget. Ini lebih pedes daripada yang pertama. Semoga masuk ya warna pinknya. Ini kulit kepala pedes banget, sumpah. Kayak berair-air gitu guys. Kayak pedes gitu. Gila sih. Kayak ini aku gak bakal mau lagi sih yang untuk kedua kalinya. Yang pakai yang pakai ini dua kali gini. Pedes coy. A few moments later. Oke guys, alarmnya sudah bunyi. Sudah 30 menit. Oke. Ini bisa kalian lihat, lucu ya, warnanya kayak merah, kayak gini. Semoga hasilnya bagus ya. Habis aku cuci, aku langsung pakai dua hair mask ini. Terus aku tungguin 3 menit, lalu aku bilas, lalu aku keringin. Baru aku balik lagi tunjukin ke kalian hasilnya kayak gimana. Oke, tunggu ya. Nah guys, ini hasilnya rambutku kayak gini. Sebenarnya ini nggak ngeping ya, cuman kayak sekilas kalian lihat. Cuman kalau sekilas kena matahari mungkin lebih bagus kali ini karena aku pakai ring light, kan aku lagi di ruangan. Jadinya nggak terlalu kelihatan pink gitu. Cuman daerah yang sebelah-sebelah sini sebenarnya harusnya rada-rada ngeping sih tadi aku lihat kayak yang sini-sininya tuh. Ya walaupun sini ada hitam dikit, ya udahlah ya, ketutupan, maklum, ngecat sendiri. Terus bagusnya ini tuh masuk sampai ke ini loh, akar rambutnya ini, lihat kan. Ini masuk semuanya. Catnya tuh masuk semua. Gila, so happy. Berarti caranya itu harus kayak pakai shampoo gitu. Salah berarti kalau kayak yang kemarin digosok-gosok. Tapi ini kulit kepala sakit sih, untung ada hair masknya. Jadinya kayak lebih membantu, sekarang kayak lebih halus gitu loh setelah pakai hair masknya. Sampai sini aja videonya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. See you on my next video. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan juga komen, dan juga klik lonceng notifikasi. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton sampai akhir.